teman-teman, sekarang kita berada di Suraksan. Kembali mendaki setelah 2 minggu vakum. Dan sekarang adalah momen yang pas untuk pendakian di Korea ini. Karena sedang musim gugur, waktu yang pas. Korea lagi indah-indahnya ini. Jadi ini teman-teman, musim panas kemarin waktu saya kesini, sini itu airnya banyak ya, sungainya ngalir deras, nyampe tumpah-tumpah ke jalur pendakian ini. Sekarang berhubung musim gugur, airnya nggak ada. Suasana saat sunset sore hari lur, sebentar lagi sampai puncak, hampir telat sunsetnya, kasihkan istirahat. Puncak tinggal 5 menit lagi. Cuacanya sangat dingin, kita harus lari memburu waktu ke sunset. Cuaca sangat dingin. Ya, sudah semacam tempat istirahat buat lihat sunset pas. Ini ada di belakang kita, puncak Suraksan. Momen yang pas karena sunset, tapi cuacanya sangat dingin karena musim gugur di Korea. Indah loh. Berlindung di himpitan batu, selasar batu, biar nggak terlalu dingin. Bikin kopi dulu, nanti baru turun.
ya di sini sekarang. Alasan kenapa saya nunggu sunset ya ini, biar jadi tempat ngopi paling enak, lumayan buat refreshing. Cari spot tenda. Saya ini ya, sebelumnya udah pernah ngecamp di sini, jadi sudah tahulah mau diriin tenda di mana. Adang sekolur. Menu malam ini nasi sama mie. Rupa sawi karo lobak. Adang sego, kopi kapal api, dud, wahdu. Dewi, tenang. Cuaca kemarin malam sangat dingin lho, sampai 3 derajat ditambah angin yang kencang. Sekarang mau beres-beres untuk turun. Sekarang jam 7 kurang 10. Teman-teman, sekarang saatnya turun karena besok sudah mulai aktivitas. Sampai jumpa di video berikutnya.